Halo semua, balik lagi sama Ronald. Kali ini gue bakal lanjutin game horror misteri kita yang berjudul The Tension. Yes, ini dapat keempat. Kita langsung aja continue. Dan ngomong-ngomong soal game horror, yaitu Resident Evil yang ketujuh, gue belum bisa mainin. Yang pertama, laptop gue tidak mumpuni. Karena kalau gue mainin, mungkin grafiknya akan sangat low. Mungkin tidak kuat untuk menjalankan RE7. Jadi mohon bersabar. Mungkin gue bakal ganti dengan game Hitman kali ya, Hitman atau Ark Survival mungkin. Oke, kemarin kita sudah tersesat di sini dan gue akhiri videonya. Dan setelah gue puter-puter di akhir video, gue menemukan sebuah jalan. Kita menemukan satu buah apa ya, satu buah penglihatan, itu sebuah kunci. Lihat, kalau ini mati tidak kelihatan. Lalu kita nyalain. Lihat, ada kunci di situ. There's a shadow in the corner. Pull the board out. Nice. Kita dapat kunci, guys. Kunci ini mesti kita gunakan untuk shit. Untuk ke sebelah sana, ke kanan. Dan keluar setan di sini. Makan, makan, makan. Kita gunakan kunci ini buat ini, door unlock. Yes, kita masuk, guys. Jadi begitu. Oke, sampai kita kemari. Emergency shower and eye wash station. Something's in the water bowl. Another die. Oke, kita dapat 2 dadu. Oke, kita dapat dadu 2. Mungkin itu dadu buat main Monopoly kali ya, atau gua nggak tahu buat apalah, nggak penting juga. Mungkin nanti penting, tapi sekarang belum penting. Oke, ada sebuah bau-bauan dari metal box. Apakah ini thinner? Thinner itu semacam tinta. Tinta untuk melukis gitu lah. Bisa ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, kita ke pintu ini ya. Oke, masuk. Unlocking the door. Ayo, nggak tinta. Oke. Oh, right. Ini kan tempat yang tadi, guys. Dupanya kita ambil lagi. Takutnya masih kita masih perlu. Oke, kita save lagi ya. Iya, save. Oke, kita punya dupa, kita punya thinner. Karena kita kesehatannya masih ada. Oke. Kita keluar. Gue lupa jalannya. Kemana ya? Ke sini kalau nggak salah. Karena kalau depan ada setannya. Jadi kita lihat dalam aja. Oke, gambling is prohibited on campus. Gambling on... This is one school of band. Oke, oh. Jadi gambling itu berjudi. Jadi berjudi itu dilarang di sekolah ini. Yang ketahuan berjudi akan dihukum lah. Oke. Kita baru dapat 3 clue ya. Oke, note-nya kita dapat ini judi. Oke, nice. Kita keluar ruangan ini. Kita masuk ke sini. Bulu percini ada apa ya? Oh, ini yang kaca pecah itu yang palanya bengkok ya. Oke, nggak ada apa-apa di sini, masih kosong ya, masih aman. Kita keluar lagi. Bunyi apa itu? Oke, kita keluar lagi, kita keluar terus, kita keluar. Kita coba ke lantai 3. Yang ada mejanya kemarin kita lihat. Oke.
Oke, ini segel hantu ya. Kemarin level 3 juga ada setannya ya guys, seinget gua. Nah ini dia mejanya. Coba kita hapus dengan thinner. It doesn't do anything. Dadu? Doesn't do anything. Oke. Oke. Gua nggak tahu tuh meja buat apa. Kita coba keluar. Bars way. Oke, katanya pasti ada cara buat ke sisi yang atunya. Tapi gua nggak tahu cara gimana. Berarti mau nggak mau kita harus lewat bawah, guys. Menurut gua. Oh, apa ini kita pakai ini? Coba kita kasih dinner. Oke, nggak pengaruh. Kita turun ke bawah ya. Lantai 2 udah beres, lantai 3 nggak ada apa-apa. Kita ke lantai 1 lagi. Kita masuk kelas lagi. Mr. Cow, yes, yes. Di telepon kampret itu. Oh, yes. Oke, nggak ada apa-apa. Ini buat, cuma buat tempat safe doang ya, guys. Oke, lah kita keluar sekarang. Makan, makan, makan. Ini device control tetap ada to hurry. Oke, gua ngerti itu apa. Mr. Karum, what in the door? With what a tau this talisman painted in. Oke. A strange combination lock. Kunci yang aneh. I can open at you is I know this three word symbol. Oke, kita harus pecahin kodenya. Tapi kayaknya kita harus ilangin dulu tinder yang ada di sini pakai. Kayaknya pakai ini deh. Nice, bener. Kita udah berhasil ngilangin tindernya, guys. Karena kita bisa masuk. Oke, kita sampai ke Mister ruangannya kau. A country map have to memorize its province name for geographic place. Tuh, gua keluar lagi. Ini apa nih? Why is there? Kenapa ada pisau di atas meja? Pisau tertusuk. Pisau tertusuk sharp. Masih tajam katanya. Nah, kita dapat cutter ya, ya semacam pisau sama aja. Flick calendar handout by township office. Oke. Poster famous celebrity. Oke, poster celebrity yang terkenal. Kita ke sini. Oke, ini ada apa? A chip with graphic ball can lift up somewhere it stick to the table. They can searching max as inside in the ball. Guess there are more people gambling in the school with the ball. Oke, okay, coba kita gambling. Should I throw the dice? Yes, I've seen the dice. I think I require 3 dice to play. Oke, okay, jadi untuk memulai sebuah judi itu kita membutuhkan 3 buah dadu, guys. Nice. Kita dapat dadu yang ketiga. Oh, sepertinya dari dadu kita bisa buka. Yes. Nice. Tiba-tiba ada gigi ya guys ya. Wow, what this? Berarti mungkin dari dadu kita bisa buka dari apa namanya? Tiga lock yang di pintu barusan yang pakai kombinasi itu. Oke, gini biasa suka ada buka setan.
trauma gue gara-gara nomor telepon. It, atau satu in the dice, this number's no way. I'm pretty sure this where this went underway. 623 ya, 623. After throwing the dice into the bowl, they turn into teeth. They are numbers supposed to mean something. Okay. Kita punya 623. What's that sound? The ball came loose. Okay, kita programming ball. Okay. Tadi 623 ya guys. 623 623 623 623. Not. Nah, ini dia cutting throat. Oh, tadi kita kelewatan. Oh shit. Leher dipotong. Found the probability is revealed when sacrifice is met with the blood of the innocent. Cutting throat, tenggorokannya dipotong. Clue. 623. Oke, kita ketemu catatan baru ya yang bisa. Shit, musiknya kenapa begini? Yang bisa motong leher kita ya, jadi seperti ini kita harus keluar. Dan gue bakal coba kemari. Kombinasi 623. Mission lock. I can open unless I know the old symbol. Yes, I know. Maksudnya gak bisa dipencet itu. Okay, doesn't do anything. Kita masih gak tahu fungsi buat apa. Okay, Mr. Kau. Loh, ini ada setan ya. Gue udah gak ada dupa. Oh, hilang setannya. Oh, itu dia setannya, coy. Oke, kita balik ke ruangan ini. I hope I can wake up from this nightmare, ya betul. Dan sini masih ada way. Siap. Way masih digantung, guys. Shit, jangan bilang kita harus potong lehernya. Oh, fuck. Fuck this shit. Okay, guys. Aduh, kampret. Ah. Oh, shit. Oh, kita kasih mangkok. Shit, aduh, melek coy matanya. Oke, sacrifice ya. I'm sorry, I don't know what else to do. Aduh, I'm sorry way. Kita kemana sekarang? Oh shit, gak ngerti lagi gua. Oke. Dia gak akan berani, guys. Kita taruh di sini. The trail downhill has disappeared. May the Earth God protect me.
Oke, gue gak tau gue mesti kemana lagi. Gue coba balik ke tempat tempat safe dulu deh. Oke. Sudah berdarah guys. Oh shit. Sorry Mr. Way. Berani juga sih ini cewek motong leher. Gue sih gak bakal memotong tuh leher. Dan gue bingung cara untuk lewatin setan ini. Sedangkan gue udah gak punya dupa. Dupa gue udah habis, udah gak punya dupa. The prophecy is revealed. Ya, darah itu buat apa fungsinya? Gue masih nggak tahu sampai sekarang. Dan gue mau cari tempat safe dulu. Ini masih kekunci ya guys. Ini gue nggak bisa nemuin kodenya. Gak bisa. Oke. Kabur. Oke, dari sini ada tempat save, kita save dulu guys. Yes, oke. Oke, guys, untuk part attention kali ini sampai sini dulu guys. Terima kasih untuk video ini. Ya, jadi kita dapat darah dan itu adalah darah Mr. Way. Di mana darah itu didapat dari leher yang dipotong. Oke. Gua nggak tahu lagi maksudnya apa. Tapi okelah. Sekian dulu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like. Kalau kalian suka, semakin banyak like-nya, gua bakal lanjutin. Semakin banyak view-nya, gua bakal lebih tetap lanjutin sampai tamat. Oke. Thank you. Have a nice day. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.